seakan-akan doa itu hanya menjadi prioritas dari para ustadz dan para kiai. Kados-kadose sing dianggap berhak ndonga niku namung ustadz kalih kiai. Sing dianggap pantes ndonga niku namung ustadz karo kiai. Liyane dianggap ora pantes. Ini salah. Doa itu prioritas bagi setiap hamba. Doa itu hak setiap orang, sinten mawon pantes ndonga. Sedaya tiyang kalih Gusti Allah diperintah kangge ngathah-ngathahaken ndonga.